Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ini, channel Erwin Adi Pribadi. Kali ini saya akan memperlihatkan cara memotong menggunakan cutting tools. Mari. Pertama-tama pastikan selang tidak ada bocor satupun. Setelah yakin tidak ada bocor, pasang regulator LPG. Bila dia tidak mempunyai ampernya, cukup menggunakan piling, kira-kira kencang. Kemudian buka oksigen. Bila dia baru, jarumnya akan menunjukkan angka 2000 PSI. Tapi karena ini udah dipakai, jadi ada sekitar 1000. Ini tekanan yang akan kita gunakan. Enggak usah terlalu kencang. Kira-kira 25 PSI. Ingat, ini penyetelan oksigen dan LPG tergantung tebal tipis. Kali ini kan kita motong nggak terlalu tebal, 10. Jadi kira-kira seperti inilah kondisi apinya dan angin. Kuda-kuda mantap, jadi hasil potongan nggak terlalu jelek, apa agak rapi itu. Melakukan pemotongan barang agak tebal, LPG boleh ditambah dan oksigen ditambah. Contoh, kita akan memotong WF 150. Jadi kondisi apinya begini. Handle press jangan terlalu mentok, jadi jarak semprotan bisa diatur.
selesai motong, masukkan dulu bagian LPG, kemudian oksigen. Sekian dulu video saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Sampai ketemu video berikutnya. Ingat, tetap safety dalam bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.